SMA Negeri 3, Metro Lampung, mengadakan doa bersama dalam rangka menghadapi ujian sekolah yang dilaksanakan mulai Senin tanggal 18 sampai tanggal 25 Maret mendatang. Dalam ujian adalah menjadi momok yang menakutkan bagi siswa, takut tidak lulus, takut malu, dan lainnya. Untuk itu agar ujian sekolah berjalan sukses dan siswa diberi kelancaran, sekolah di SMA Negeri 3 Metro Lampung mengadakan doa bersama yang diikuti sebanyak 311 siswa dan siswi. Kepala Sekolah SMA Negeri 3 Metro Ibnu Budi Cahyana mengatakan, hari ini kita melakukan doa bersama dalam rangka siswa akan menghadapi ujian sekolah di Masjid Ar-Rum SMA Negeri 3. Namun ujian kali ini bukan merupakan ujian nasional yang seperti tahun-tahun sebelumnya, semua soal dibuat oleh pusat. Tetapi ujian kali ini ujian sekolah yang soal-soal dibuat oleh pihak sekolah, dan soal yang akan muncul adalah pelajaran yang setiap hari diberikan kepada siswa. Ibnu Budi juga berpesan, siapkan diri dengan baik, giat belajar, agar nilai bisa maksimal. Kepala sekolah sekali lagi berpesan, di bulan Ramadan agar anak-anak jangan lakukan hal yang tidak positif, seperti ngabuburit yang tidak jelas, naik motor ngebut-ngebutan di jalanan, dan lainnya. Sementara salah satu siswi SMA Negeri 3 Luna, mengaku sudah siap untuk menghadapi ujian sekolah pada Senin tanggal 18 Maret tahun 2024. Yang harapannya dengan doa bersama ini, siswa-siswi akan menghadapi ujian lancar dan selalu diberi kesehatan serta dimudahkan. Tim Samudra News TV Kota Metro mengabarkan. Muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya. Ujian ini. Untuk saat ini apa persiapannya? Bersama untuk kelas 12 yang mau ujian sekolah, sekalian ditutup dengan doa bersama agar anak-anak kelas 12 yang terdiri dari 311 ini bisa melaksanakan ujian sekolah dengan baik, lancar, dan hasilnya maksimal. Ini ada pesan-pesan buat siswa, Pak? Pesan-pesan buat anak-anak adalah prestasi itu penting, tetapi jujur lebih utama.